intinya kemarin itu geng cewek dong Sarah. Mega di bass, Riri gitar vokal. Itu lagi Desi drummer lagi ujian. Berhalangan, kebetulan dia masih kuliah, jadi sekarang mentrok sama jam ujiannya. Ada, cuma nggak banyak yang tahu sih. Kayak kita pun Deder kebetulan jadi banyak yang tahu mungkin karena akhirnya tour kan. Ini tour ketiga kita gitu, jadinya mungkin kita nge-up juga karena tournya sendiri kayak gitu. Cuman yang di Lombok yang cewek-cewek cuman kita ya? Cuma kita doang sih kalau yang di Lombok gitu. Terus ngeberaniin buat tour, ya alhamdulillah responnya coba-coba juga bagus. Ternyata coba-cobanya berhadiah. Tour pertama kita ke Jakarta, Bandung, Bogor. Terus yang tour kedua Jawa Tengah itu Jogja, Solo, Semarang, Magelang. Dan terakhir Jawa Timur kemarin Surabaya, Malang sama Bali. Pinggirnya jalan-jalan gitu saya pulang. Lalu Februari tahun lalu si Riri. Ini yang pertama yang kita ditemuin sama Timi. Terus Yolan. Karena yang mempertemukan kita itu si lagu Introvert itu sih sebenarnya. Oh gitu. Di situ dia jadi di lirik lagu Introvert itu pun bercerita tentang gimana kita akhirnya saling menerima mental-mental yang sakit ini. Iseng doang sih sebenarnya, kayak istilah kamu kalau makan permen karet tempelin di bawah meja, nanti kalau kangen ambil makan. Tapi masih ada permen karetnya itu. Intinya kamu belum rela melepaskan yang kamu ingin lepas. Tapi nanti pada akhirnya ya udah sorry bye, buang aja. Setelah kering ya dibuang aja. Mantul. Kalau feminist tuh plesetan sebenarnya dari feminis. Jadi makanya tuh namanya feminist. Jadi kita kayak menyetarakan aja bagaimana gender. Enggak sih, pokoknya gak bisa ketarain, cuman perempuan kayak gimana sih gitu. Ya intinya kita senang kita bisa diterima aja di Bali, itu aja sih. Bisa didengar. Ya maksudnya antusias mereka tuh kayak ngelihat kita tuh kayak gak gimana gitu. Intinya mereka kayak seneng gimana. Nerima, kita pun juga kayak nerima jadi welcome, kita welcome gitu. Welcome ya. Dengan kita yang baru dan merintis apa ini. Apa adanya. Beli sama.